Halo guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku akan memberikan info bagaimana menyelesaikan stage untuk mendapatkan hero serigala iblis. Oke, ini lumayan banget karena biasanya kita harus top up untuk mendapatkan 10 lencananya, tapi sekarang LM sedang berbaik hati dan untuk mengadakan event kalau pembagian hero-hero gratis. Oke, kemudian ke stage kedua. Ini syaratnya itu, yang pertama pahlawan mati tidak boleh lebih dari satu, harus pakai serigala iblis, harus pakai pemandu spiritual, selesaikan babak dengan persyaratan yang ada. Oke, langsung aja. Oke, kali ini kita berarti akan pakai ini. Terus ini kita ganti pakai ini. Ya, let's go. Ingat, ini fokus ke ini. Kita fokus aja ke apa itu namanya, seperti duyung itu ya. Itu fokus aja ke situ karena itu adalah leadernya gitu loh. Jadi kita harus fokus ke situ aja. Untuk ini kita fokusin ke kesatria mawar. Oke. Jadi kesatria mawar, terus jangan lupa nge-heal, jangan sampai kekurangan darah. Oke, terus fokus tetap ke Satria Mawar, terus lanjutkan ke Satria Mawar. Oke, lanjut. Nah, ke Satria Mawar ini adalah, aduh astaga. Oke, fokus tetap dan lanjut. Oke, ini yang ketiga. Oke, jangan lupa heal, itu harus jangan lupa. Terus fokusin ke ini, gagak. Karena kenapa? Gagak ini berbahaya soalnya. Gagak ini sangat berbahaya. Oke, fokusin ke gagak dulu, baru nanti kita akan. Oke, jangan lupa nge-heal, ini harus banget nge-heal, jangan lupa, jangan sampai lupa nge-heal, ini perlu banget nge-heal, jangan sampai lupa. Oke, bagus, kita kehilangan ini, tapi it's okay, kita akan coba tanpa menggunakan itu. Oke, fokus harus tetap ada gitu. Oke, it's okay, no problem. Oke, kita bisa ini, hanya sedikit lagi, one more, dan here you go. Oke. Yeay, kita bisa untuk menyelesaikan ini. Oke, guys, thank you for watching this video. Ini adalah cara mendapatkan, cara memenangkan di stage kedua untuk mendapatkan serigala iblis.